Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu ayah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang ustazah kasihi? Di tangan ustazah ini ada Al-Quran, tulis method follow the line. Ya, 30 juzuk tuan puan, di mana insya-Allah ya kita boleh tulis Al-Quran. Soalan ustazah senang saja. Kita dah baca, ambil surah Al-Fatihah je. Surah Al-Fatihah kita baca, ya Allah. Ya, satu hari tu paling kurang 17 kali kan? Sebab kita baca untuk ikut rakaat kan? Sebab wajib tu, rukun surah Al-Fatihah. Tapi walaupun kita dah baca banyak kali, kalau Zah bagi pada tuan puan satu kertas untuk tulis surah Al-Fatihah, agak-agak boleh tulis tak? Ya? Maknanya mungkin kita boleh nak tulis surah Al-Fatihah. Jadi itu kepentingan dia tuan puan sekalian, ya, untuk kita juga melatih diri kita untuk menulis Al-Quran. Dan telah dipermudahkan, dah ada dah tulisan yang kabur, kita just tulis ayat Quran tu. Ya, jadi semasa proses menulis tu tuan puan sekalian, otak kita berjalan, mata kita juga, ya, semuanya merangsang indera kita tu untuk menumpu kepada Al-Quran. Sebab itu saya katakan, ya, Al-Quran tulis follow the line ni sangat bagus kepada orang-orang yang dah berusia, kepada anak-anak kecil, pada semua peringkat umur. Mesti ustazah rasa ni must have lah, satu rumah mesti sepatutnya ada Al-Quran method follow the line ini. Jadi di pihak kami sebenarnya telah pun mengedarkannya, ya, sangat ramai yang telah memanfaatkannya, dan ada ramai pasangan suami isteri atas usia 60 tahun dah, ya, yang kemudian datang kepada kami bawa Quran 30 juzuk tu, tunjuk, dia kata, apa ustazah, ustaz, alhamdulillah kami suami isteri telah dapat menyelesaikannya dalam tempoh, ada yang 10 bulan, ada yang setahun, dan mereka rasa, ya, sangat bergembira, bersyukur, berpuas hati sebab dapat menulis keseluruhan Al-Quran 30 juzuk dengan bantuan Al-Quran method follow the line. Jadi tuan puan boleh hubungi nombor yang tertera, ya, untuk mendapatkan Al-Quran ini yang kita permudahkan, ya, dengan harga RM150 untuk 30 juzuk. Sila manfaatkan tuan puan sekalian, ya, sambil kita menyumbang kepada Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.